channel baru ya, namanya udah saya ganti karena ya rada gimana aja gitu kan kalau disebutin. Saya sih gak masalah, cuman gimana aja gitu rasanya pengen diganti aja gitu biar bisa merasakan pengalaman baru gitu. Dan kali ini saya akan bermain Minecraft, tapi kita akan bersurvival di Nether. Bentar, ini sama obsidiannya jangan dianggap apa ya. Tadi saya nge-spawn di dunia, coy. Saya juga gak tahu nih caranya nge-spawn di sini langsung gimana gitu. Dan saya di sini saya gak banyak gerak karena di belakang saya ada gas tadi. Tuh ada gas, ada apa tuh? Dan nanti kita akan langsung cari apakah ada yang bagus di dalam sini. Oke, langsung saja mulai videonya. Enjoy. Buyut. Oke, kita langsung saja mengubah kamera dan sudah selesai. Nah, di sini ada glowstone, di sini ada kayak gitu. Waduh, langsung nemu kayu, coy. Wah, bakar, saya bakar anda. Wah, saya dia tidak bisa berakar. Sini. Wah, ada banyak, coy. Jangan sampai mati dong. Wah, aman. Apalagi nih? Meninggal. Jangan serang saya. Mati, bos. Ini nanya spawn di mana lagi kan? Coy. Nah, kita langsung kembali lagi ke sini. Mau ke depan tuh. Tapi kita kan survivalnya di Nether, jangan diambil ya barangnya. Ini kan sebenarnya kita gak usah ambil sih. Kita clearin dulu lah. Agar adil ya. Clear. Nah, udah tuh, udah clear. Kayaknya ada bolong kah? Iya deh, ada bolong. Kayak apa ini enggak kelihatan, coy? Kok dong di atas sini? Gak ada kayak ginian lagi kan. Woi. Meninggal lagi. Wow. Oh, tadi kita sudah sampai di sini ya, Bu. Ternyata dari tadi kita tempatnya mau di sini. Nah, kita susah aja ini ke sini. Nah, pasti tadi ya, slime-nya udah mati kan? Ya masih ada dong, woi. Awas anda ya. Meskipun aku baru tahu anda ya. Gak mati, coy. Ayo mati sini. Nah. Apalagi ini Enderman ngapain serang saya, bos? Enderman ngapain lo, Enderman enggak jelas atau nyerang. Hari ini di Nether serasa kayak main di mode hard di dunia kayak gini. Kayak dunia nyata gitu. Ayo kita masuk lagi nih. Salah, coy, di sebelah sini ternyata. Pusing saya, coy. Oke, kita langsung balik lagi. Aduh, ini masih render nih yang nge-lag nih. Oke, sudah. Harus lihat nih ke bawah. Ini makanan kita nih, makanan kita. Di belakang ada apaan tuh? Mati kamu. Belum tinjunya ya. Kita udah harus tinju banyak, coy. Nah, kita langsung cepet bikin kayu, ambil kayu. Cepet, ambil kayu. Bentar dulu deh. Nyamuk deh. Iya, sebentar. Nanti aku baru mati. Nanti kok dia kasih buat dede. Pantesan bolong teman-teman di sini, di belok ini ada bolong. Di atas juga bolong. Tadi saya mau masuk, tapi saya takut sih. Ternyata bolong saya hancurin ini mau gedein rumah. Karena saya takutnya ada koko yang jatuh ke
terus hancurinnya gitu. Oh iya teman-teman, puyut 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 udah gak ada kok. Iya. Oke, kita langsung saja mengambil kayu lagi. Ganti dulu ya, ini kita jangan pakai kayu kayak ginian. Jangan pakai tangan, kita ambil kayunya, sakit nanti. Kita taruh sini. Dan sekarang kita akan bikin ini dan ini wooden pickaxe. Nah, kita ambil dulu. Ambil dulu. Mudah-mudahan aja gak ada yang suka tadi lagi gitu kan. Saya ini sedang berusaha untuk berkembang ini, berkembang dari yang cuma pakai tangan sampai pakai diamond gitu kan. Tapi sangat sulit di daerah sini kayaknya. Nah, apa ini? Shroom light. Ternyata ini jamur yang bisa menyala ya, teman-teman. Dan kita kena. Aduh, susah nih kalau kena. Tolong cepetan berhenti. No. Oke, gak apa-apa ya, tenang. Apa ini? Lihat-lihat. Apa gunanya warp roots? Apa ini? Oke, lihat-lihat kalau ada teman-teman, kalau ada lava. Ini lihat-lihat. Kalau mau ambil kayu itu. Iya. Pas mau masuk ke portal. Nih, di sini kita ambil kayu minimal sampai banyak, sampai sekitar 30-an ya. Karena kita ingin membuat sesuatu lagi, coy. Apa ini? Gak ada musuh kan? Banyak amat, pasti musuhnya asli banyak. Apalagi kalau udah diserang piglin. Nah, sudah. Ngulang lagi. Kalau enggak ada rekordnya video. Karena udah susah gitu kalau udah hubungannya udah sama piglin. Saya gak ngeliatin anda ya Enderman, saya gak ngeliatin anda ya. Cuma melihatkan kayu ya, melihat kayu nih saya nih. Nah, bolehnya Enderman yang gak ngeliatin saya nih. Ambil dulu jamurnya, kasih ke diri nanti. Oh iya, di sini juga kan ada batu ini ya, batu ini Blackstone. Kan jamur itu mau dibuat mangkok, jadi di crafting table dulu. Oke, teman-teman, di sini saya merasa beruntung ya, sebab saya sudah menemukan langkah-langkah dalam mendapatkan cobblestone di dalam sini dunia kayak gini ya nih. Nah, tata ini ya ininya, kita khusus saja mengambilnya ya. Aduh, jangan sampai mati dong. Woi. Dekat lagi kan tuh. Itu aman. Lagi juga ini udah gelap amat tuh, Blackstone, buset. Beneran black. Cuma masih keabu-abuan. Mending sih keabu-abuan sedikit, nanti kalau black sekali susah sudah, gak bisa keluar. Serasa kayak di alam lain gitu. Yang hitam doang. Kita akan langsung mengunjungi Dede. Ini salah-salah, jangan di sini. Kita oke. Woi, ayo sini. Ayo sini. Di mana ini? Ini. Ada tulisan Dede itu kan? Iya, gimana cara ke Dede ini? Dede itu kan belok belakang, cok. Saya akan ke Dede ya, Bu. Ini ada lubang kah? Kak, ada lubang? Lubangnya tuh gak bisa dipakai buat naik deh. Bentar coy, kita ambil shroom light dulu coy. Gelap asli. Untung. Kalau kita bikinnya pakai glowstone aja nih. Untung saya nggak mati. Aduh, buset, ngelag. Ayo curin glowstone, ngelag. Untung saya nggak mati, nggak punya barang loh. Lo mati nggak punya barang. dari mati gak punya barang teman-teman katanya. Kalau ambil kayu sama barang pedang yang dibanti diserang zombie mati dong. Iya. Kalau ambil barang-barang lagi mati juga. Besar anda, jangan ikut campur bro. Woi santuy. Ikut campur mulu kerjaannya. Aduh, ini mah terlalu peti aja nih, biar aman.
apa nih tutup apa nih, gak enak ngeliatnya nih, tutup di sini kok. Iya apa nih? Iya. Oke, teman-teman, kita akan langsung membuat stone PX pertama kita di dalam game ini, kok? Bos. Ke sini kok? Iya, aku mau ke deh ini, bentar. Tuh ada tulisan deh di situ di belakang. Iya. Ini gelap asyik. Kita akan langsung bikin glowstone-nya, Bung. Di sini glowstone sangat gampangnya ditemukan. Kalau di dunia nyata enggak ada sama sekali, malah susah. Gelap, woi, enggak kelihatan, coy. Woi, enggak kelihatan nih. Nah. Di sini kita akan terus menuju ke bawah sampai ketemu Dede. Itu ada bolong kah di sini? Iya, kan biar bisa naik, Di. Ya, sini ada tangga. Oh, nanti ada ubur-ubur di situ. Oh, ternyata kerubur ya, Ber. Ini bolong. Ya udah nih, kalau tutupin lagi. Woi. Oh, di sini juga bolong kah? Aduh, deh. Nah, udah deh. Oh, di sini juga bolong sih. Di sini juga bolong tuh. Nah, ini. Ini di sini kah? Jangan sampai buku kok deh mati nanti kok deh. Tutupin. Nah, ini kok itu. Ini kok gedein dulu deh. Jangan sampai buku kok deh nanti kokonya mati deh. Iya. Nanti kokonya gak ada deh dia nanti sendirian. Ayo. Iya. Nih, kok kasih deh ini. Jamur. Iya. Jamur mana kok? Sama PX. Aduh, Rik, kok mau bikin peti dulu? Mau mati kokonya, Rik. Nah, tinggal dua, gak ada makanan. Tapi petinya ini kok dua aja kan, nanti kalau cuma satu kebanyakan barangnya, kita masih kebanyakan barangnya karena gak dikasih. Oh, iya. Kuyut. Makanya kuyut. Kok coba bisa masak ini ya? Ini enggak bisa. Hai. Jangan pukul kok, kan gak sengaja. Ya juga dipukul. Kan gak sengaja. Ini jangan diambil ya. Jangan diambil deh barang kokonya. Enggak tuh, kok dia mau peti yang lain. Tuh, dia mau peti yang lain. Enggak, pukul kok. Kenapa? Sampai mati. Kenapa? Oh, dadah. Kenapa kok? Kan kok pengen kesini dulu. Ini jangan diambil petinya, woi. Enggak, tuh kan barang koko kenapa kayak gini, cuk? Iya nih, ini jangan diambil. Ini buat air kotor. Air kotor ini kok? Iya. Jadi kita ngadepnya kayak gimana, teman-teman, biar lebih aman? Wah, pengen jamur. Betul kok, kita ambil jamurnya, cuk. Nih, wah. Yang dia pengen jamur, nanti kan tadi dia bilang kok dia pengen jamur.